Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita bersama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA 2024, yang merupakan momentum yang sangat penting di dalam rangka pemberantasan korupsi serta membangun komitmen demi terwujudnya Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045. Melalui tema peringatan HAKORDIA tahun ini, yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju, mengingatkan kita akan pentingnya atau urgensi kolaborasi seluruh elemen bangsa di dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam memberantas korupsi, kemudian judi online, penyelundupan, juga di dalam hal pemberantasan narkoba. Oleh karenanya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, Kemenko Polkam beserta Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri dan Kementerian Lembaga terkait, terhitung sejak tanggal 4 November tahun 2024 telah membentuk Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Pemerintah juga akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital, khususnya dalam hal pelayanan publik seperti e-budgeting dan e-procurement, guna untuk mengurangi terjadinya potensi manipulasi, kemudian memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya pungutan liar. Kami percaya melalui sinergi atau kolaborasi antara KPK, lembaga penegak hukum lainnya, dan kementerian lembaga terkait, serta masyarakat, ini adalah merupakan kunci sukses di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah selesai dan berhenti, dan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia, memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, guna Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi untuk Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.